kita menculik Skibi di toilet, guys. Dan di situ ada Skibi di toilet yang mengejar, kita akan lempar, guys. Ya, rasakan itu. Wow, bisa meledak. Ayo mana tangkap Skibi di toiletnya, Pak, dan lemparkan kepada musuhku. Kita bisa manjat di tembok, cuy. Bener-bener seperti di animasi aslinya, guys. Ya, keren banget. Iya, Pak, udah terpotong, guys. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unet akan coba mainkan game Skibi di toilet versus kameramen, speakerman dan juga TV man, guys. Tapi di sini animasinya benar-benar keren banget, cuy. Inilah salah satu bentar. Jangan mukul-mukul dong, Panet. Ah, Panet gak tahu kalau itu mukul Pandu Gaming. Panet cuma klik-klik doang, itu mukul, kocak. Oke, kalau gitu, Paunet, itu adalah tanda peperangan di antara kita berdua. Ayo kita bertarung, Paunet. Iya, yeah. Pandu Gaming kalah, kocak. Bayangkan. Apa, Paunet, tadi kan nggak sengaja. Makan jangan main mukul-mukul aja ya, Paunet. Ayo kita bertarung. Pokoknya kalau Paunet udah memukul Pandu Gaming, itu tandanya kita harus bertarung sampai mati, Paunet. Iya, yeah, rasakan ini, Paunet. Paunet banyak uang, cuy. Kita akan rampok Paunet, guys, ya. Banyak banget uangnya. Yeay, kita dapat uang, guys. Jadi hari ini kita akan coba mainkan game Skibi di toilet, tapi dengan animasi yang benar-benar sangat keren banget. Kalian lihat aja nih dari karakternya, guys. Ini kayak bukan Roblox, guys, ya. Apalagi di sini ada gerakan-gerakannya tuh. Kepalanya bisa memanjang. Dan ini kalau mukul, bentar lu, Panet, ya. Panet, diam aja. Apa yang akan Pandu Gaming lakukan? Diam aja, ya, Panet. Pandu Gaming akan melakukan uji coba tuh. Kalau dia mukul menggunakan kepalanya, dan kepalanya itu kayak maju-maju gitu, guys, ya. Memanjang layarnya. Panet, gak usah mukul-mukul kok. Pandu Gaming kan cuma ngasih contoh doang tadi. Waduh, dikeroyok Skibi di toiletnya. Duh, dia mengambil uangnya Pandu Gaming. Dan diambil itu uangnya Pandu Gaming. Kocak, menyebalkan banget. Ini gara-gara Pak Unet. Pandu Gaming kan tadi cuma ngasih contoh doang. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan di sini ada dua suara. Ini ada animasi nyanyinya, guys, ya. Jadi kalau F dia nyanyi berskibi di dap dap dap, yes yes yes, Skibi di dap dap, nip nip. Nyanyi gitu. Kalau R dia ngomong, guys, ngomongnya cuma Skibi di Skibi di Skibi di Skibi di. Cuma gitu doang. Keren banget kan. Dan lainnya bisa manjang-manjang gitu, cuy. Ini yang Pandu Gaming bilang animasinya keren banget, guys, ya. Bener-bener seperti di animasi aslinya. Rasakan ini, Paunet, mendinggoy. Dan kita rampok. Apa, Paunet, merampok orang tua dosanya besar loh, Pandu Gaming. Jangan gitu dong, Paunet. Ini kan cuma game doang. Bahas-bahas dosa, bayangkan. Dari sini ada pasukannya Pandu Gaming. Kita bisa menyerang mereka nggak? Oh, nggak bisa, guys, ya. Hai, pasukan Skibi di toilet. Di sini juga ada. Ya ampun, nggak bisa di zoom. Jangan melihat Pandu Gaming kayak gitu dong. Oh, kalau kita zoom, kepalanya juga maju-maju, guys. Lihat tuh kepalanya memanjang, guys. Asli keren banget. Skibi di dab dab, yes yes yes, Skibi di dab dab, nip nip. Dan sini ada Paunet. Paunet udah, Paunet, kita nggak usah bertarung lagi, Paunet. Apa, Paunet, kembalikan uangnya Paunet yang tadi. Udah dong. Waduh, ada yang nembak Pandu Gaming. Itu apaan? Itu adalah kameramen besar, guys, ya. Oke, kita akan coba lawannya. Ayo kita bertanggung. Wow, dia menangkapnya dan membantinya. Berani-beraninya kau kameramen besar. Rasakan ini. Ayo lawan Pandu Gaming. Ya, meninggoy lagi Pandu Gaming. Tapi tenang aja, guys. Di sini sebelumnya Pandu Gaming udah mainkan game ini, guys, ya. Dan di sini Pandu Gaming udah membeli semua karakter Skibi di toiletnya. Tapi bukan untuk kameramen, guys, ya. Tapi tenang, kameramen udah Pandu beli semuanya. Nah, kenapa Pandu Gaming pilih tim Skibi di toilet? Karena Pandu Gaming jarang banget review Skibi di toilet. Itu sebabnya hari ini kita akan full review Skibi di toilet. Tapi Paunet akan review tim aliansi, guys, ya. Oke, kita akan ganti ke karakter berikutnya. Ini adalah Robert Toilet. Oh, perampok, guys. Skibi di toilet penjahat. Dan ini dia, Skibi di dab dab, yes yes yes, Skibi di dab dab, nip nip. Lihat tuh gerakan mulutnya, guys. Bener-bener keren banget animasinya, guys. Lihat tuh, guys, ini malah seperti film gitu, guys, ya. Karena saking kerennya animasinya, guys. Jarang banget ada game Roblox seperti ini animasinya. Di sini ada speaker main besar, kita akan coba melawannya, guys, ya. Paunet gak usah kill Pandu Gaming. Bantuin Pandu Gaming untuk mengalahkannya. Paunet gak bisa lah. Dia kan aliansinya Paunet. Kita berhasil mengalahkannya, guys, ya. Dan ngomong-ngomong, tadi itu NPC. Jadi ada NPC, ada juga player. Nah, contoh player adalah Paunet. Oh, Paunet berubah menjadi speakerman, guys, ya. Gak jadi kameramen lagi. Ayo kita bertarung, Paunet. Rasakan ini. Yeah, Skibi di dab dab, yes yes yes, Skibi di
dab. Wow, keren banget, guys. Gerakannya itu loh bener-bener mirip banget seperti animasi aslinya. Dan di sini ada kameramen lagi jaga markas. Wow, mereka banyak ternyata. Bayangkan sini kan semua. Ayo bertarung dengan Pandu Gaming. Oh, di sini ada Pak Unat. Kita akan coba lawan Pak Unat juga, guys ya. No, udah. Pak Unat, Pandu Gaming ingin mengumpulkan uang ini dulu, Pak. Nah, udah ternyata Pandu Gaming tinggal dikit. Apa mana sini kau skibidi telat penjahat? Aku akan menangkapmu. Nah, di sini darahnya Pandu Gaming udah penuh. Ayo kita bertarung, Pak Unat. Ya, rasakan ini, Pak Unat. Siapa kayak akan menang? Iya. Ayo kita bertarung. Dari situ ada skibidi telat juga. Ayo bantu Pandu Gaming skibidi telat. Nah, kita berhasil mencabut kepalanya Pak Unat, guys ya. Dan di sini ada polisi. Hei, polisi, jangan ambil uangnya Pandu Gaming ya. Hei, kawan, ini uangnya Pandu Gaming, jadi ambil dong. Apa mana, jangan diambil dong uangnya Pak Unat. Pak Unat kan pengen beli nasi uduk. Pandu Gaming udah ambil uangnya Pak Unat. Dan selanjutnya kita akan menjadi polisi skibidi toilet. Ninu. Dan ini apa, udah berangkas. Wow, kepalanya lebih panjang lagi, cuy. Dan damage-nya pasti lebih kuat, guys ya. Oke, kita akan coba merampok berangkas ini. Walaupun polisi, tapi kan polisi. Wow, banyak banget uangnya, guys. Ini semua uangku menjauh kau kameramen besar. Iya, rasakan ini. Ini adalah uangnya skibidi toilet. Yeay, kita dapat uang yang banyak. Apa banget uang? Di mana uangnya Pandu Gaming? Beh, Pandu Gaming udah mengambil semuanya, Pandu. Pandu, bagi-bagilah. Kita kan bermusuhan, Pandu. Pandu tim aliansi. Oh, ini dia Pandu. Ayo kita bertarung, Pandu. Pandu kembalikan uangnya Pandu. Kita akan menangkap Pandu, guys. Ya, sini kau Pandu. Pandu Gaming akan menangkapmu. Bers, skibidi dab. Yes. Skibidi dab nip. Jangan kabur kau Pandu. Pandu udah sakit encoknya Pandu. Kita akan menangkapnya. Ninu. Bers, skibidi dab. Yes. Skibidi dab. Yeay, kita berhasil mengalahkan Pandu, guys. Dan sini ada kameramen besar lagi. Dia lagi mengejar skibidi toilet, guys ya. Berani-beraninya kau. Ayo sini, rasakan ini. Rasakan tandukanku. Bers, skibidi dab. Yes. Skibidi dab. Nip. Keren banget, kepalanya bisa muter, bisa manjang, bener-bener seperti yang ada di animasi aslinya, guys ya. Rasakan ini. Meninggoy. Pada damai-damai Pandu Gaming, jangan serang Pandu lagi ya. Oke, kalau gitu Pandu, awas aja kalau Pandu berani menyerang Pandu Gaming. Pandu Gaming akan menangkap Pandu. Wow, Pandu bisa pegang toiletnya seperti itu dan dilempar, guys ya. Coba sekali lagi Pandu. Pandu Gaming pengen lihat. Oke, Pandu tangkap skibidi toiletnya dan dilempar, guys. Wow, kena toilet yang lainnya dong. Keren gerakannya. Oke, sekarang kita akan ganti lagi, guys ya. Dan di sini kita sambil mengumpulkan uang. Jadi nanti kalau kita udah review semua skibidi toilet, kita akan pindah tim ke tim aliansi, guys ya. Kalau karakternya Pandu itu, oh, harganya 18.000 doang, kita akan coba beli aja, guys. Dan kita akan coba gunakan ya. Pandu Gaming penasaran dengan animasinya. Oh, ini serangannya, guys ya. Ada gambar tangan gitu. Jadi kita bisa menangkap skibidi toilet. Nah, di sana ada skibidi toilet. Sini kau skibidi toilet, aku akan menangkapmu. Kita akan coba tangkap dia. Pencet E. Nah, ini dia. Kita menculik skibidi toilet, guys. Dan di situ ada skibidi toilet yang mengejar. Kita akan lempar, guys ya. Rasakan itu. Wow, bisa meledak. Ayo Pandu tangkap skibidi toiletnya, Pak, dan lemparkan kepada musuh. Boom. Ini kayaknya player, guys ya. Oh, kita bisa tangkap player juga sini kau player. Aku akan menangkap. Oh, kalau player nggak bisa ditangkap, Pak Unat. Hanya NPC doang yang bisa ditangkap, guys ya. Wow, ini keren banget sih menurut Pandu Gaming. Dan gimana cara tangkapnya? Pandu Gaming pengen tangkap lagi nih. Ya udah ya. Baru mau ditangkap udah hilang skibidi toiletnya. Wow, ini benar-benar keren banget. Oke, kita akan ganti ke skibidi toilet lagi, guys ya. Di sini ada skibidi toilet laba-laba. Oh, di sini ada keterangannya. Attack speed-nya 1,2, HP-nya cuma 1, attack power-nya 0,9, dan size-nya 1, guys ya. Kalau yang tadi size-nya 1 juga. Oh, ini ukurannya benar-benar dimiripin dengan animasi aslinya, guys ya. Jadi 1:1 gitu, coy. Wow, keren banget, guys. Oke, kita akan coba menggunakannya. Dan ini dia, guys. Wow, ada rudalnya, kak, guys. Keren. Kita akan coba nyanyi dulu, guys ya. Skibidi dab. Yes. Skibidi dab. Nip. Dan kalau R dia ngomong, guys ya. Dan ngomong-ngomong, kita bisa manjat. Wow, kita bisa manjat di tembok, cuy. Bener-bener seperti di animasi aslinya, guys ya. Keren banget. Pada sini kau Pandu Gaming. Ayo turun dan kita bertarung. Tangkap Pandu Gaming, Pak Unat. Pandu Gaming bisa panjat gedung nih, Pak Unat. Wow, ini keren banget, guys ya. Pandu Gaming gak pernah melihat ada game skibidi toilet yang seperti ini animasinya. Keren banget, guys ya. Dan sini ada rudalnya. Oke, kita akan coba bertarung dengan Pandu. Nah, itu dia Pak Unat. Menjadi bisa nembak. Rasakan ini Pak Unat. Yeah. Darahnya Pandu tersisa 760 doang. Pandu, ayo kita bertarung sini.
nih Pandu Gaming. Jangan cuma lari-lari doang. Ayo tangkap Pandu Gaming, Paundat. Paundat menjadi speakerman besar, guys ya. Ayo sini, Paundat. Kejar Pandu Gaming. Kita akan tembak, rasakan ini. Yeah. Jangan nembak ke sini, tembak Paundat dong. Kita coba tembak lagi. Paundat ngapain? Ah, Paundat pengen nangkap Skibidi Toilet baru melemparkannya kepada Pandu Gaming. Waduh, dia kelempar di tubuhnya sendiri. Ayo sini, kejar Pandu Gaming, Paundat. Rasakan tembakanku. Yeah. Meninggoy kau, Paundat. Dan di sini kekuatannya itu ada delay-nya gitu, guys ya. Oke, kita akan tembak Paundat lagi. Apa pada dasar cucu menyebalkan. Darahnya tinggal dikit. Sekarang kita tinggal gigit-gigit aja Paundat. Dan Pandu Gaming kalah. Ya ampun, darahnya Paundat tinggal dikit. Padahal Pandu Gaming kalah. Kocak, bayangkan. Gak apa-apa, tapi ini keren guys ya. Yang penting keren cuy. Walaupun kalah gak masalah, yang penting keren. Yang penting apa guys? Keren, bener banget. Pokoknya kalian komentar dengan tulisan keren guys ya. Karena bener-bener keren banget. Dan lihat guys, oh my mom. Dan lehernya bisa muter. Kirain bisa muter guys ya. Dan saat diputer, lihat tuh, ada kerutan lehernya gitu guys. Kayak bener-bener muter cuy. Wow, bener-bener sangat menarik banget game ini guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Gian Robert Toilet atau Skibidi Toilet, penjahat yang lebih besar. Size-nya 3 guys ya. Attack power-nya 2,2, attack speed-nya 0,5, dan HP-nya 5. Oke, kita akan menggunakannya. Dan ini dia. Wow, ukurannya lebih besar. Apa Paundat, di mana Pandu Gaming? Ayo sini Paundat. Pandu Gaming ada di markas speakerman. Langsung hancur speakermannya. Dan di sini ada kameramen. Apa Paundat, jangan serang anak buahku Pandu Gaming. Lawan Paundat. Ayo sini Paundat. Kita sambil nyanyi guys ya. Diinjak guys. Itu sepertinya ultinya. Waduh, ini dia Paundat guys. Paundat menggunakan speakerman guys ya. Yang besar dan ada yang kecil juga. Wah, menyebalkan. Kalian berdua mainnya keroyokan. Kalian pikir aku takut? Ya iyalah, kabur dulu. Ternyata Pandu Gaming tinggal dikit soalnya. Di sini ada rewardnya. Kita bisa klaim hadiahnya. Klaim lagi, lumayan guys. Ayolah, bertambah HP-nya Pandu Gaming. Gak penuh-penuh nih guys. Dan lihat tuh animasi mulutnya guys. Dan alisnya juga ikutan gerak guys ya. Wow, keren banget. Oke, sekarang udah penuh darahnya Pandu Gaming. Saatnya kita bertarung dengan Paundat. Jangan keroyokan dong kocak. Kalian sangat menyebalkan speakerman. Beraninya cuma keroyokan doang. Kalau berani buy one lah. Kagak berani mereka sepertinya. Ya, meninggoy Pandu Gaming. Dan selanjutnya kita akan mencoba Live Spider Toilet guys ya. Atau Skibidi Toilet laba-laba yang besar. Dan ini dia guys. Apakah bisa jalan di tembok? Wow, bisa jalan di tembok guys. Keren banget. Karena Skibidi dab dab, yes yes yes. Skibidi dab dab, nip nip. Mulutnya kenapa kayak gitu? Udah asli menyeramkan banget guys ya. Oke, sekarang kita akan mencari Paundat. Hei, paskan Skibidi Toilet, jaga markas kita. Wow, di situ ada laba-laba kameramen guys. Oh, itu Paundat. Paundat akan ku kejar sekarang kau Pandu Gaming. Kabur kabur kabur. Dan Paundat bisa manjat di tembok juga guys ya. Keren. Waduh, Paundat nembak-nembak Pandu Gaming. Berani-beraninya kau Paundat. Yeah, rasakan ini. Akan ku kill kau Paundat. Yee, kita berhasil mengalahkan Paundat. Jogetin dulu gak sih? Skibidi dab dab, yes yes yes. Skibidi dab dab, nip nip. Paundat berani-beraninya kau. Waduh, Paundat datang lagi guys. Kita akan coba menyerangnya lagi. Rasakan ini, Paundat. Kita tembak. Dan di sini ada autonya guys ya. Auto nembak Paundat. Yeah, rasakan ini Paundat. Yeah. Oh no 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 no. Darahnya Pandu Gaming tinggal setengah guys. Dan ini kenapa gak nembak lagi kocak? Ayo nembak dong. Harus diklik-klik guys. Nah, walaupun auto harus tetap diklik guys ya. Ayo Paundat, lawan Pandu Gaming. Kita akan coba serang. Iya iya, rasakan kepalaku. Kita akan beradu kepala. Dan Paundat kalah guys. Yee, Pandu Gaming menang lagi. Dan selanjutnya kita akan mencoba Gian Swat Toilet guys. Dan ini dia guys. Oh my mom, keren banget. Skibidi Toilet tentara yang menggunakan rudal. Kita nyanyi dulu. Skibidi dab dab, yes yes yes. Skibidi dab dab, nip nip. Paundat, di mana kau Paundat? Oh, itu dia Paundat. Paundat jadi apa tuh Paundat? Oh, Paundat ternyata menjadi TV man guys ya. Rasakan rudalku Paundat. Dan ayo tembak dong. Tembak, kok gak nembak kocak? Ya salah pencet Pandu Gaming. Pencet itu rudalnya tadi guys. Dan Paundat mengeluarkan cahayanya guys ya. Gak mempan, gak mempan. Rasakan rudalku Paundat. Ya salah target guys ya. Dan di sini aksesoris rudalnya coba kalian perhatikan guys. Ini kan 3. Kalau kita tembak Paundat, bam. Di sini rudalnya tersisa 2. Dan di aksesoris rudalnya juga sama tersisa 2 guys ya. Wow, ini keren banget cuy. Bener-bener dibuat mirip. Ya gak kena-kena dari tadi Paundat.
di rudal. Dan di situ Paunet mengeluarkan cahayanya, guys ya. Rasakan rudalku, Paunet. Iya, boom. Ya, nggak kena. Kita tembak lagi dan boom. Nah, itu baru kena, guys ya. Paunet meninggoy. Oh, bukan meninggoy, guys. Paunet sepertinya menghilang. Paunet, kau di mana, Paunet? Ah, Paunet, ayo cari Paunet Pandu Gaming. Oh, menyebalkan. Oh, itu dia Paunet, guys. Kita akan coba rudal. Rasakan. Iya, bukan ke sana dong, kocak. Targetnya ke sini nih. Iya, boom. Kita akan rudal lagi dan boom. Dan di sini rudalnya habis dan di bagian aksesorisnya juga udah habis, guys. Ini benar-benar keren banget. Oke, sekarang kita akan coba serang-serang Paunet aja menggunakan kepalanya, guys. Merasakan, iya, menghilang lagi. Curang Paunet. Paunet menghilang kemana? Oh, ke atas sana, cuy. Wow, keren banget, guys. Ya, Paunet, ayo tangkap Paunet. Hati-hati, Paunet, kalau jatuh ntar encok. Apa, Paunet? Paunet kan jadi TV man. Oh ya, tubuhnya jadi robot, Paunet ya. Ayo turun sini, Paunet. Jangan kabur-kabur dong. Merasakan itu, Paunet. Kita akan coba menghajar Paunet. Rasakan ini rudalku, Paunet. Dan ya, nggak kena. Udah habis rudalnya, guys. Tapi ini udah keisi kembali. Paunet tinggal sekali serang lagi dan boom. Ayo, ayo kejar Paunet. Tinggal dikit lagi dia akan meninggoy. Yeay. Kita berhasil mengalahkan Paunet, guys. Brrr. Skibidi dab dab. Yes, yes, yes. Skibidi dab dab. Nip, nip. Dan sekarang kita akan ganti ke karakter berikutnya. Di sini ada karakter Flying Basau Toilet. Ini adalah Skibidi Toilet pemotong, guys. Oh my mom. Pak Dikim udah nggak sabar untuk menggunakannya. Dan ini dia, guys. Oh my mom. Dan bisa terbang, cuy. Keren. Dan sini kekuatannya api gitu, guys. Wow, bisa membakar, cuy. Brr, skibidi dab dab. Yes, yes, yes. Skibidi dab dab. Nip, nip. Oh, ini dia Panet-Panet mengeluarkan cahayanya. Dan pada gini nggak bisa gerak. Kocak gini menyebalkan. Rasakan apiku, Paunet. Ya, yeah, bakar semuanya. No, pada gini darahnya tinggal dikit, guys. Kabur, kabur, kabur. Kita terbang. Ayo tangkap Pandu Gaming, Paunet. Panet menghilang sepertinya, guys ya. Dan di situ ada speakerman yang terbakar, cuy. Wow, kuat banget apinya. Dan darahnya Panet tinggal dikit tuh, guys. Ayo kita akan menyerangnya. Rasakan apiku. Kita bakar lagi, Paunet. Kita terbang. Dan lihat udaranya Paunet terus berkurang, guys ya. Terus berkurang. Kita bakar lagi, Paunet. Rasakan apiku, Paunet. Yeay. Paunet meninggoy. Ini benar-benar keren banget. Sama seperti di animasi aslinya, guys ya. Yang dia membakar kota itu loh, guys. Oke, sekarang kita akan coba kalau klik-klik dong. Wow, ternyata gergajinya ini bisa motong juga, cuy. Oke, di sini ada speakerman. Kita akan potong. Lihat, langsung meninggoy. Dan di sini ada Paunet. Rasakan ini, Paunet. Pada gini nggak perlu menggunakan api. No! Kekuatannya Paunet membuat Pada gini nggak bisa gerak, guys. Ya, nyebelin banget. Rasakan ini. Iya, Paunet terpotong, guys. Keren banget kekuatannya. Lihat tuh. Oh my mom. Ini benar-benar keren banget, guys. Ya, brr. Skibidi dab dab. Yes, yes, yes. Skibidi trot. Meninggoy. Di sini ada Paunet lagi. Ayo, kita bertarung, Paunet. Kita keluarkan api terlebih dahulu. Lalu kita akan potong Paunet menggunakan gergajinya Pandu Gaming. Meninggoy lagi. Wah, keren banget, guys ya. Dan sekarang kita akan pindah tim ke tim Aliansi, guys. Di sini ada TV Man. Wow, harganya mahal banget, kocak. 360.000, guys ya. Oh ya, ngomong-ngomong, Pandu Gaming bisa membeli semua karakter ini membutuhkan 2 hari, guys ya. Nggak berhenti-berhenti, coy. Ngumpulin uangnya lama banget dan harga karakternya itu mahal-mahal, guys ya. Dan di sini karakter berikutnya yang bisa Pandu Gaming beli adalah Light Speaker Man, guys ya. Atau Speaker Man yang besar. Kita akan unlock aja. Kenapa nggak bisa, guys? Oh, mungkin kita harus membeli karakter sebelumnya, guys ya. Nah, di sini ada Speaker Man. Kita akan coba beli. Dan nah, ini udah bisa kebuka. Kita langsung buka, guys. Dan kita akan berubah menjadi Speaker Man besar. Oh, di sana ada Skibidi Toilet. Kita akan coba menyerangnya, guys ya. Oh, Paunet, kau di mana, Pak? Apa Paunet ada di belakangnya Pandu Gaming? Oh, itu dia Paunet menjadi TV Man, guys ya. Oke, kita akan coba menangkap Skibidi Toilet ini, guys. Gimana caranya tangkap? Ya, kok nggak bisa. Gak ada tombol pencet E-nya, guys. Oh, mungkin nggak bisa karakter yang besar. Nah, di sana ada Skibidi Toilet yang menjaga markas mereka, guys ya. Kita akan menangkap mereka. Ayolah, tangkap. Gimana caranya? Oh, ini dia, guys. Kita menculik Skibidi Toilet. Kita lemparkan kepada Paunet. Iya. Yeah. Dan ya, yeah, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Siapa nih setuju kita akan lanjutkan episode berikutnya? Kita akan pindah tim di tim Aliansi, guys ya. Kita akan review semuanya dan karakternya Paunet. Oh, TV Man. Dan karakter terakhirnya adalah Jetpack Kameramen. Paunet udah beli belum, Paunet? Apa Paunet belum beli? Harganya mahal banget. Oh, ternyata Paunet belum membelinya, guys ya. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka, seperti biasa, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.